Setelah paman Nabi meninggal dunia Abu Talib, bangsa Quraisy tu hendak menangkap Nabi. Kalau tidak ditangkap, kenapa tidak dibunuh langsung? Inyo mempertimbangkan Abu Lahab, sebab Abu Lahab ko bahagian dari paman Nabi. Jadi berkumpullah orang-orang Quraisy itu di Darun, Darun Nadwah namanya, bahwa Muhammad ini kita tangkap saja. Kenapa enggak dibunuh? Orang mencolek Abu Lahab sebab iko mamaknya. Tapi seketika dikumpul itu, Abu Lahab yang menyampaikan, "Bunuh." Maka ketika Abu Lahab menyampaikan dibunuh saja, lah nampak tu. Kini awak tinggal membunuh. Abu Lahab sudah memberikan izin kepada kita untuk membunuh Muhammad. Itu makanya Muhammad tu hendak dibunuh, Pak. Makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Tibalah wahyu kepada baginda Rasul. Di mana Muhammad ini tahu bahawa beliau akan dibunuh? Itu wahyu, Pak. Kalau bukan wahyu, maka Nabi Muhammad tidak akan tahu. Kenderaan dibelikan oleh sahabat. Nama ontah yang dibeli itu namanya Quswa. Seketika Nabi mencari tempat untuk kabur, di mana orang kafir Quraisy kau tahu bahawa koko ontah Muhammad? Itu hebatnya orang dulu, Pak. Jo kaki-kaki unta tu orang Arab tu tahu juga, Pak. Telapak kaki unta tu tahu juga, Pak. Siapa yang punya? Jadi ke Gua Sur cari. Selamatlah Nabi sampai di Madinah. Kenapa Muhammad ini atau baginda kita pindah ke Madinah? Menurut ahli sejarah ada beberapa sebab. Satu, di Madinah itu tak ada pemimpin yang menguasai kota Madinah. Kalau di Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab. Yang kedua, Abdul Muttalib, kakek Nabi, bini yang keduanya orang Madinah. Hubungan keluarga kau lah ada, Pak. Alhamdulillah selamat sampai ke Madinah. Disambut dengan nyanyian. Ala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada lillahi da ayyuhal mab'usufina jiktabil amril muta jikta sallam tal madina marhaban ya khairada. Disambutlah baginda Rasul di kota Madinah. Ketika Nabi sampai di Madinah, ditampunglah oleh masyarakat Madinah. Ada yang menyediakan tempat tinggal. Ada yang mahagia lahan pertanian. Ada yang mahagiakan perkebunan. Seketika orang-orang yang pindah ke kota Madinah tak punya apa-apa, dengan apa dia makan, ditanggung makannya oleh penduduk Madinah. Berkumpullah 90 kepala-kepala suku Madinah, didudukkanlah nama seketika itu. Penduduk Madinah yang memberikan fasilitas kepada orang-orang yang pindah dari kota Makkah dikatakan sebagai orang yang ansor, membantu. Yang datang ke kota Madinah disebutlah dengan orang-orang yang muhajirin. Diambil kesepakatan membuat masjid. Siapa yang menanggung tanah? Penduduk kota Madinah berlomba-lombanya, Pak. Wahai baginda Nabi, kau tanah kami, buatlah masjid. Saya orang penduduk kota Madinah, kau tanah, bangunlah masjid. Unta yang bernama Quswah dipanggil Nabi, sikoh Quswah, engkau tentukanlah tanah mana yang hendak engkau pakai sebagai tempat masjid yang akan dibangun. Berjalan Quswah aku, Pak. Sejauh jalan, kemudian berhentinya, Pak. Sebagian sudah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa sebab, Bapak? Nyo
Sikuh unta aku berhenti, berarti tanah Ambo yang akan diambil sebagai masjid mulia di sisi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya unta aku pak berjalan balik pak. Kelan berbelok ke kiri pak. Sudah tu beloklah ke kiri balik pak. Ada tanah lapangan, di situlah unta ini duduk pak. Seketika unta ini duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah tanah untuk dibangunkan masjid. Siapa yang punya tanah? Anak yatim yang bernama Sahal dan Suhel, pak. Berapa luasnya masjid Nabi? Pertama dibangun bapak-bapak, perseginya pak 1050 meter persegi. Tingginya 3 meter. Kata Nabi, jangan bikin atap. Kenapa wahai baginda Rasul? Tunggu nanti ada tangan-tangan baik, muhsinin akan membangun. Jadi 3 tahun masjid Nabi tak pakai atap pak. Kini berapa luasnya pak? Luar biasa pak. Masjid inilah tempat Nabi melakukan taktik, musyawarah, mengambil mufakat masjid dipakai pak. Wahai baginda Muhammad, engkau membawa sahabat-sahabat yang lain ke sini, maka kami tanggung biaya hidupnya. Ekonomi pak, ekonomi. Angkat tangan Sa'ad bin Rabi', wahai baginda Rasul, saya akan menanggung seluruh ekonomi muhajirin. Saya yang paling kaya di kota Madinah, kata Sa'ad bin Rabi'. Maka seluruh tanaman-tanaman kormahku aku berikan kepada muhajirin separohnya. Sa'ad bin Rabi', tidak usah separohnya, engkau berikan saja apa yang menjadi kebutuhannya. Ketika Nabi pindah kota Madinah, Sa'ad bin Rabi' kalah yang meminta kepada masyarakat Madinah, awak bagi tanah awak, diagihkan kepada muhajirin. Separuh hasil tanaman kita, korma kita, kita sumbangkan untuk Nabi dan para sahabat. Kata Nabi, enggak usah. Cukup apa yang menjadi kebutuhan pokok. Pendekatan kepada pemuka-pemuka toko. Ini pak, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mu'akhah, persaudaraan pak. Dipulang sanak kan kalau bahasa kampung kami. Kalau di Minang mambik mamak, mambik suku. Maka dipulang sanak kan orang ni pak. Oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda kita. Maka Ja'far bin Abu Talib dipulang sanak kan kepada Mu'az bin Jabal. Badun sanaknya pak. Hamzah bin Abu Talib dipulang sanak kan dengan Zaid bin Harisah. Abu Bakar dipulang sanakan dengan Kharijah bin Suhel. Yang berikutnya At-Ta'awun Wal-Muwarosah Bakojo Samo. Apa yang dimiliki oleh Ansor, maka itu boleh dimiliki oleh orang muhajirin. Apa yang bisa dikembangkan oleh orang muhajirin, mandape orang-orang Ansor. Ekonominya disatukan, saling mewariskan. Itu makonyo Nabi itu bisa membangkitkan kota Madinah menjadi kota madani. Pertama Nabi datang dekati pemuka-pemuka toko-toko kota Madinah. Yang kedua dibikin nama Al-Ansar wal Muhajirin. Membangun masjid tempat mufakat. Yang berikutnya adalah ekonomi. Kekayaan dibagi antara Ansar dengan Muhajirin, persaudaraan. Kemudian At-Ta'awun Wal-Muwarosah. Itu makonyo Nabi ko dimuliakan, diagungkan oleh penduduk orang-orang Ansar, kerana Nabi telah menyatukan. Di kota Madinah itu ada dua suku pak. Pertama Khazraj, yang kedua Aus. Dari dulu tidak pernah berhenti bermusuhan. Tapi seketika Nabi datang, kedua suku ini satu dia pak. Tak berbantah-bantah. Pemimpin itu pak, saksiyah tuhu wasulukuhu bil maqarim. Pemimpin itu punya karismatik pak, berwibawah bahasa awal. Kalau pemimpin tidak elok pak, maka rakyat kacau pak. Kalau pemimpin tidak elok, awak kacau. Saksiyatun Nabi wasulukihi. Pemimpin itu harus punya wibawah. Al-aqidatu asasul bina. Akidah itulah
pondasi awal ketika awak membangun sebuah negara. Maka carilah pemimpin yang dekat dengan agama, dengan ulama. Kalau tak punya akidah, pemimpin tu tak dekat dengan agama. Na'udzubillahi min zalik. Habis sudah. Apa sebabnya sahabat itu ketika di Mekah, Pak? 3 tahun di embargo, Pak. Tak makan. Tak makan, Pak. Sahabat di kota Mekah tak makan. 3 tahun, tapi tak ada yang pengkhianat kepada Nabi, Pak. Tak ada. Satu pun tak ada yang jadi bazar, Pak. Di embargo, muqata'ah. Tak boleh berjual beli dengan orang-orang yang dekat dengan Muhammad. Dengan Bani Hashim. Tapi tak satu pun yang pengkhianat, Pak. Apa sebabnya? Akidah, Pak. Awak kini, Pak, banyak benda di bazar. Ulama dijelek-jelekkan. Ulama dikriminalisasi.